welcome back to my channel. Nah, sebelum kita mulai video ini, seperti biasa, bantu aku untuk subscribe. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kalian satu produk yang sedang aku konsumsi, di mana ini ngebantu banget dalam proses diet aku. So, bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Teman-teman, jadi aku ini tuh tipe yang susah banget buang air besar setiap hari, jadi kurang lancar, sehingga mengakibatkan setiap aku habis makan ya, lemak-lemak di tubuh aku itu menimbun, jadi berat badan aku itu susah turun. Apalagi ya, aku ini susah banget buat mengontrol nafsu makan aku. Untuk itulah aku mencoba produk dari Milano Detox Slimming Tea yang ngebantu aku banget buat menurunkan berat badan serta detox tubuh aku. Nah, dalam satu pouch Milano Detox Slimming Tea ini sudah terdapat 30 kantong teh, dimana kalau kalian minumnya itu sehari dua kali, yaitu pagi dan malam, ini bisa dihabiskan dalam waktu lebih kurang 2 minggu. Dan ini juga sudah halal serta aman, dimana di belakang packagingnya udah ada manfaatnya, komposisi, kemudian cara penyajiannya, pokoknya lengkap banget semua informasi di packagingnya. Manfaat dari Milano Detox Tea ini apa? Yang pertama adalah membantu untuk menurunkan berat badan kita, kemudian melunturkan lemak membandel di tubuh, dan juga membantu proses metabolisme agar berjalan lebih cepat, membantu mengontrol nafsu makan, memperhalus kulit dan juga mengatasi masalah jerawat, mengurangi kolesterol, mencegah kanker, memperlancar peredaran darah, serta mengurangi stres. Jadi manfaatnya benar-benar banyak ya guys. Dan untuk cara penyajiannya mudah sekali, yaitu kalian tinggal masukkan Milano Tea ke dalam 300 ml air hangat, kemudian kalian diamkan selama 10-15 menit dan kemudian kalian bisa konsumsi. Dan untuk rasa dari tehnya ini sama sekali nggak pahit ya, jadi benar-benar enak guys. Selain itu, ini juga aman dikonsumsi oleh ibu yang menyusui serta anak di atas 12 tahun. Dan bagi kalian yang memiliki penyakit mah, kalian gak usah khawatir, kalian bisa konsumsi ini, tapi dengan syarat kalian harus konsumsi setelah kalian makan. Nah, jadi aku telah mengkonsumsi Milano Detox Tea ini selama lebih kurang 1 bulan. Jadi ini pouch ketiga aku ya guys. Dan aku mau kasih lihat ke kalian before afternya. Setelah aku mengkonsumsi Milano Detox Tea, aku merasa bahwa aku lebih bisa mengontrol nafsu makan aku, sehingga aku makannya udah gak barbar lagi. Dan juga aku merasa perut buncit aku ini berkurang, sehingga aku lebih pede buat pakai baju apa aja. Dan yang pasti ya, BAB aku menjadi lebih lancar. Jadi setiap hari aku udah lancar BAB-nya. Dan yang pasti yang aku suka adalah berat badan aku akhirnya guys bisa turun. Nah, selain itu, untuk rasa dari tehnya ini sama sekali nggak pahit ya, dan juga nggak bikin enak. Untuk hasil yang lebih maksimal, disarankan kalian untuk mengkonsumsi secara rutin, yaitu pagi dan malam, serta dibarengi dengan berolahraga agar hasilnya itu lebih maksimal dan turun berat badannya itu lebih banyak. Nah, tapi kasusnya di sini aku itu nggak suka olahraga guys, jadi aku nggak barengin olahraga, jadi berat badan aku itu turunnya ya nggak gitu banyak ya. Tapi aku suka banget karena ini ngebantu aku banget ya buat nurunin berat badan. Bagi kalian yang juga mau order, kalian bisa order di bawah ini. Aku akan sertain linknya di description box, pastiin kalian buat ngecek. Semoga info ini bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.